Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Asian Games cabang sepak bola telah memasuki babak 16 besar dan 16 tim yang terpilih telah memastikan diri untuk berlaga di babak tersebut. Selama bergulirnya Asian Games, banyak pertandingan-pertandingan yang sangat menarik dan menegangkan. Beberapa tim bahkan berhasil tampil memukau dan mengalahkan tim raksasa Asia seperti Korea dan Jepang. Hal tersebut membuat mereka sangat diwaspadai dan diperhitungkan oleh lawannya. Dan berikut Cerita Bola telah merangkumnya dalam 5 tim yang perlu diwaspadai di babak 16 besar Asian Games 2018. Selamat menyaksikan. Uzbekistan. Uzbekistan telah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengumpulkan 9 poin. Tim ini merupakan salah satu tim yang patut diwaspadai oleh lawannya, terutama di babak 16 besar nanti karena mereka merupakan salah satu tim yang sangat tangguh. Hal tersebut terbukti karena di penyisian grup B, Uzbekistan berhasil mengalahkan semua lawannya tanpa pernah kebobolan satu gol pun. Malaysia. Timnas Malaysia berhasil tampil mengejutkan dalam pertandingan kedua grup E Asian Games 2018. Bermain di Stadion Jalak Harupa, Timnas Malaysia berhasil mengalahkan salah satu raksasa Asia Korea Selatan dengan skor 2-1. Hal tersebutlah yang membuat Timnas Malaysia harus diwaspadai, mengingat mereka berhasil membekuk Korea Selatan yang juga diperkuat oleh salah satu bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min. Vietnam. Hasil mengejutkan lainnya datang dari Vietnam yang sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas Jepang dalam laga terakhir grup D yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti. Tambahan 3 angka membuat Vietnam memastikan diri melaju ke babak 16 besar turnamen dengan status juara grup. Hal ini terbilang sangat mengejutkan mengingat Jepang merupakan salah satu tim yang diunggulkan meskipun tidak diperkuat oleh pemain seniornya. Jepang. Meskipun berhasil dikalahkan oleh Vietnam, namun Jepang masih finish di posisi kedua dan berhak atas satu tiket menuju babak 16 besar. Dalam laga sebelumnya, mereka berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas Pakistan pada penyisian grup D di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa meskipun hanya diperkuat oleh timnas usia 21-nya, Jepang masih menjadi salah satu tim yang perlu diwaspadai. Korea Selatan. Korea Selatan berhasil menang pada laga melawan Kyrgyzstan dan berhak atas satu tiket ke babak 16 besar. Korsel tentu merupakan ancaman besar bagi tim-tim lainnya, mengingat mereka juga diperkuat oleh 3 pemain seniornya yang cukup berpengalaman. Kekalahan dari Malaysia di laga sebelumnya tentu akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Korea Selatan, karena mereka menargetkan medali emas di gelaran Asian Games kali ini. Nah, itulah tadi sedikit cerita mengenai 5 tim yang perlu diwaspadai di babak 16 besar Asian Games 2018 menurut Cerita Bola. Sekian dan terima kasih.